Atas Oke, anaknya lebih pernah. jabatan Tuhan berikan petekad-petekadnya bagaimana cara menghadapi bahtera rumah tangga dan bagaimana cara menggunakan modal yang diberikan tadi sebagaimana sebagaimana biar beciknya lah gimana kemulan lagi yang duruskan. Ya, Agung sama Putu Devi bisa berubah karena sudah terpanen pikiran lagi nih, tanggung jawab akan gede dengan kan apa namanya menjang menjalani itu pasti meninggalkan. Mudah-mudahan Agung sama Putu Devi tinggal di awan-awan pun akan tanggung jawab, apalagi nanti punya anak ya. Ini sebagai simbol ini kemulan masa ini. Diserahkan, mudah-mudahan rahayu. Sup semua ajen tiang sampun ngecen tiang modal ngangen menjalani bahtera rumah tangga. Terima kasih.
Biar dengar kalau suami itu ngasih duit ke istri itu seperti apa. Nah, istri itu nerima duit itu senyum apa? Dia menyiapin skenario lagi. Panggilnya siapa? Yang apa? Eh, apa? Nah, Beo mami enggak apa-apa. Itu lah. Bu, itu modal. Ini ada modal buat kita menjalankan bakti rumah tangga. Ya, semoga bisa berkah dan bermanfaat. Sekarang jawab dengan jawab dengan tulus juga. Ternyata senyum kan kalau dikasih duit. Terima kasih beli apa sayang apa. Semoga juga bermanfaat buat menjalani pada rumah tangga kedepannya. Sesama bersama, ya tetapi dana digunakan sebagaimana baiknya ya, jangan sampai gunakan hal-hal yang tidak penting, apalagi sekarang sudah berumah tangga. Bagaimana caranya menggunakan prinsip ekonomi? Jadi modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jangan sampai salah guna, apalagi digunakan untuk beli chip, beli pulsa, tak usah. Okay, niki wau sampun tiang jurusan ada.